Hai guys, welcome back to my channel bareng gua FV. Nah, gua hari ini bakal ini ya, ngebahas tentang rumah lagi. Jadi mau dari mana ya gua start? Jadi gua kemarin itu sempet coba-coba. Kang, kalian udah tahu kan atap dan dinding itu kalau dari papan kayu kalian bisa sesuaikan warnanya ya. Jadi ada ya, ini lihat aja nih bisnya dari sini. Ya kan? Jadi tergantung bahan papan warna ini atau kayu warna ini bakal jadi warna apa ya? Warna hitam ataupun coklat nantinya. Dan gua penasaran banget nih dengan batu. Jadi gua kemarin sempet coba-coba bikin tembok warna orange. Nah kan, temboknya warna orange. Jadi seperti yang ada update selanjutnya juga setelah kemarin patch second wave itu diberitahu bahwa jadi ada jenis marmer dan jenis obsidian. Gua belum coba sih keduanya, but udah ada beberapa review tentang marmer. Yang belum gua coba itu yang obsidian. Jadi gua belum nemu tentang review tentang obsidian. Tapi gue bakal bikin sesuatu yang lebih menarik ya. Jadi gue bakal nyoba, dan ini pertama kali ya gue coba. Gue belum tahu juga hasilnya gimana, apakah warnanya orange ataupun tidak ya. Nah, gue bakal mulai dengan cara membuatnya. Jadi untuk membuat chopper ya atau tembaga ini memiliki atribut batu, kalian harus menggabungkannya dengan, jadi ada di sini ada pengolahan logam, pengolahan material, lalu kalian ada menggabungkan logam. Hal ini bakal menimbulkan atribut batu atau atribut besar ya. Jadi chang. Kita coba ini kita bikin. Semoga tidak gagal. Ataupun dengan satu apa ya? Dengan satu chopper dengan ada di sini bukan potongan ya. Jadi sini ada atribut potongan. Kalian harus mencari tembaga dengan atribut chang atau potongan besar. Potongan besar itu biasanya palunya 6 kalau level 60. Nah, gua udah bikin seperti ini. Ini. Jadi ada logam yang mulai dan di sini ada potongan besarnya. Jadi kalian jika kalian udah ada atribut potongan besar, maka kalian bisa menggunakannya sebagai batu ya. Jadi atribut batunya bakal muncul jika potongan besar. Kita coba, karena udah jadi, kita coba bikin pilar batu. Seperti video gua sebelumnya, kita memerlukan pilar ya posisinya. Di sini ada papan ada dua, yaitu papan berbentuk dan ada papan pola. Untuk papan berbentuk itu kita memerlukan pilar ya, pilar yang dipangkas. Kalau papan berpola itu pilar batu olahan. Nah, gue kebetulan mau bikin dua sampel ya, jadi bakal ada dua sampel rumah yang akan gue bikin. Gue bakalan bikin yang jenis berpola. Jadi gue udah nyiapin nanti ya bakal jadi rumah 1x1 dan gue bakal nyiapin dinding papan berbentuk. Kebetulan untuk jenis lantainya gue kekurangan bahan dan susah banget dari kemarin nyarinya. Gue bakal make lantai biasa nantinya untuk rumah sampel dari papan orange yang satunya. Lalu untuk bikin papan bentuk, kalian harus mangkasnya. Tadi gue udah bikin pilar batunya, sekarang gue bakal mangkas ya. Jadi gue bakal mangkas bahannya sama sih seperti yang sebelumnya. Jadi kalian untuk membuat papan berbentuk, kalian memerlukan satu buah pilar yang dipangkas dengan satu paku. Jadi ini gue udah bikin. Jadi kalian nanti bakal bentuknya bakal seperti ini, papan pilar berbentuk. Kita bakal bikin ya, kita bakal bikin langsung sini karena papan berbentuknya sudah ada 4. Kita bakal bikin dindingnya, dinding papan berbentuk. Jadi gue bakal bikin dinding papan berbentuk. Kebetulan gue perlu ini banget nih, perlu koper banget atau tembaga. Jika kalian punya,
kalian bisa komen di bawah, ntar gue bakal coba kreasiin ya. Jadi dari hasilnya, jadi gue kurang berapa ya ini, ntar gue bakal bikin tembok jenis satunya ya, dengan pakai tembok kuning. Jadi gue bakal nyoba dua jenis tembok dan satu jenis lantai ya. Bakal nyiapin atap. Buat kalian yang mungkin penasaran juga dengan mix atap yang udah gue bikin kemarin, jadi gue kemarin tuh udah bikin atap dan hasilnya berhasil ya. Cuma katanya ada patch selanjutnya yang tidak mengizinkan memix si atap atau bahan yang lainnya. Makanya gue ini coba gue bakal pakai full ya. Jadi gue bakal, kita perlu satu atap dengan pakunya ada 5. Gue bakal pakai pilar kayu dan satu rumah lagi bakal gue pakai nyoba pilar spiral tulang. Bagaimana hasilnya? Kita nanti kita coba saja ya langsung. Ada jenis tembok berpola dengan warna oranye. Gue bakal bikin lantai juga berpola warna oranye. Dan gue bakal satu lagi, gue bakal bikin dinding ya. Di sini gue bakal bikin dinding warna oranye. Dengan dinding berbentuk, jadi ada dua jenis dinding berbentuk, yaitu satu jenis dinding yang berpola, satu lagi jenis dinding yang berbentuk. Gua juga bakal bikin ini ya, bikin, jadi gua bakal bikin, ntar gua siapin dulu pakunya, nampaknya kurang pakunya. Ada berapa paku yang udah gua udah punya 10 paku. Yuk gas, gua udah cukup ternyata. Dan gua bakal ini ya, bikin dengan satu dengan tulang. Nah, bahan udah siap, gua bakal bikin dua rumah dengan ini ya, gua bakal mencoba ini, gua bakal bikin dua rumah dengan atap atap ini ya, atap kulit Halloween. Lalu gua bakal bikin tembok orange, tembok berbentuk orange, dan papan dinding bantu berpola warna orange. Gua bakal coba, dan sekali lagi ini gua belum pernah nyoba sama sekali ya. Ini percobaan gua pertama. Gua bakal langsung bangun rumah di sini. Gua bakal bikin dua jenis rumah. Dan gua bakal bikin rumah 1x1. Rencana gua mau bikin ini ya, di sini tuh gua mau bikin full taman ya. Jadi rencananya private island yang gue bangun bakal jadi full taman dengan satu rumah yang menjorok ke dalam. Yuk, jadi seperti yang tadi gue bilang, gue bakal bikin dengan tembok warna orange, lalu gue bakal pakai atap Halloween dan lantai warna orange. Lalu gue bakal pakai ini ya, pakai tiangnya gue bakal make kayu ya, dengan kombinasi kayu dengan batu warna orange. Bagaimana hasilnya, kita akan coba ya. Gue bakal bangun satu jenis rumah dan nanti satu jenis rumah lainnya gue bakal juga pakai nampaknya ini ya, tidak berhasil ya. Gue bakal bikin satu lagi rumahnya dan gue bakal letakin di satu sisinya. Nah, di sini gue bakal bikin tadi gue bikinnya gimana ya, di sini ya? Di arahnya dikasih star satu nggak ya? Oke, dikasih satu. Gue bakal bikin di sebelah sini dengan jenis yang sama ya. Gue bakal bikin satu jenis tembok yang lainnya dengan atap oranye dan bahan lantainya kurang, dan gue bakal bikin ini ya. Ntar gue bakal perlu satu buah lantai, maka gue beli
bahannya kurang ternyata. Kita coba, kita cek, kita beli lantai di sini. Lantai kita pakai ini ya, kita pakai lantai daun, kita pakai lantai apa ya, entar gue pingin kita pakai lantai kayu saja ya, kita pakai lantai kayu. Nah, gue bakal coba apakah berhasil temboknya dengan jenis warna orange itu. Kita lihat ya hasilnya. Sebentar, nggak kelihatan beda ya. Gue sih bau-baunya ini tidak warna orange. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Gue bakal penasaran dan mungkin gue percepat karena gue banyak ya gamenya. Gue bakal coba ini. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Tenet. Dan ternyata sama saja. Yuk kita cobain satunya. Kok gua zonk, ternyata sama saja warnanya, tidak ada perubahan. Lebih bagus ini ya, lebih bagus pakai kayu ya daripada pakai pakai tulang ya. But sedih. Terima kasih buat yang udah nonton dan semoga bermanfaat video dari gua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.